Biasanya itu untuk siapa aja tuh Pak? Untuk relawan medis yang berada di sekitar posko ini, baik yang ada di sini maupun mereka yang ada di rumah sakit seperti Rumah Sakit Angkatan Laut Terapung dan beberapa rumah sakit yang ada di sekitar Palu. Nah itu untuk bahan-bahannya sendiri gimana Pak? Sempat kesulitan nggak Pak? Sendiri kami di stok dari Dinas Sosial, Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Provinsi. Adapun barang-barang yang tidak tersedia di sana kami upayakan untuk beli sendiri sejak pasar itu dibuka. Loh, hanya ada Jawa? Iya. Kami melihat menyesuaikan sesuai dengan logistik yang ada gitu. Ya, logistik yang ada. Di sini kami melayani relawan-relawan medis, para dokter, perawat dan sebagainya. Tentunya ini juga menjadi perhatian khusus kami supaya teman-teman di medis itu sendiri mereka juga bisa memiliki fisik yang kuat, sehat pada saat menolong kita yang ada di lapangan. Sejauh ini sih ya karena ini panggilan kemanusiaan gitu, seberat apapun tentunya kita tetap enjoy atau menikmati suasana itu gitu, sekalipun harus tidur di tenda, meninggalkan keluarga, dan jam 3-4 sudah harus bangun untuk menyiapkan makanan dan hidup. Menurut saya ketika kita bisa membagikan kehidupan kita bagi orang lain tuh sesuatu yang bermanfaat, itu sesuatu yang menyenangkan menurut saya. Sekalipun keadaan yang sulit.